Kementerian Agama adalah kementerian yang ingin membangun komitmen kesederhanaan di masyarakat, terutama dalam melayani dan pembinaan umat yang ada di Kabupaten Kuningan selaras dengan visi Kabupaten Kuningan yang maju. Di dalamnya adalah agamis, maka kita sinergi dan mendorong pemerintah daerah untuk sama-sama membangun Kuningan yang agamis. Dalam rangka HAP ini Pak, ada penghargaan-penghargaan yang diberikan ke Pak? Ada penghargaan kepada para karyawan yang punya bakti, termasuk diantaranya adalah Satya Lencana dan rangkaian karyawan bakti kita ada bakti sosial ke Panti Asuhan. Yang selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada para purnabakti. Baik itu yang masih dinas dengan Satya Lencana maupun yang sudah purnabakti. Kita ingin memiliki salah satu program unggulan adalah Madrasah Maju Madrasah Bermartabat. Dan dalam aspek keagamaan kita ingin membangun subuh bersama dan maghrib mengaji. Harapan kita dan siswa sesuai dengan tugas dan penugasan kita selaku aparat, tentu saja kalau hari mengacu kepada pepatah, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik hari ini dari hari ini, termasuk apa yang hari ini kita laksanakan pemberkatan agama bakti ke-74 Kementerian Agama. Tadi saya sampaikan apresiasi luar biasa, banyak inovasi yang muncul, yang termasuk kerjasama semakin erat, termasuk apa yang harus kami berikan, fasilitas demi fasilitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini semuanya dalam rangka menunjang, mendukung program Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam visinya yang agamis. Dalam kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan lain sebagainya. Dan ini selaras sekali dengan tema peringatan Hari Amal Bakti. Umat rukun, negara maju. Jadi kita harus rukun. Apa sih yang dipersoalkan kalau kita di antara kita ada perbedaan? Itu adalah semua kita sikapi dengan arif dan bijaksana, bahwa itu adalah anugerah. Biarkan aja. Yang penting siapapun kita, siapapun mereka, yang penting saling bertoleransi, saling menghormati. Anda saya tahu, Bapak Yusan. Nuhun nyapanya, salam ini pengabdian Bapak sing sehat panjang umur. Tanos te bertugas ge kat jasa. Tugas mencerahkan ka masyarakat seluruh Pak. Bapak Ero, jeung Bapak Tuhun, pamit atas tahun pemerintah.